Shalom Jaihong. This is Joy News. Jadi Loi, macam mana sudah kamu punya percutian kamatan lepas? Oke, sejak puji Tuhan semuanya baik-baik dan paling siok saya mau cakap yang culture net kita minggu lalu bah siok betul kan? So kamu macam mana pelayu? Kalau itu nanti lepas Joy News kita sambung cerita, kita akan sampai dulu ini Joy News hari ini. Oke, beli bah tanpa membuang masa, berikut adalah Joy News bagi minggu ini. Tada! Kebaktian Ahad pada Minggu Hadapan yang bertarikh 12 Jun 2022 akan bermula tepat pada jam 9 pagi dan pintu gereja kita akan dibuka seawal jam 8.30 pagi. Saya mendorong Joy Home, selain kita kekalkan budaya early is on time is late, pada setiap minggu kita juga terus kekalkan sikap mendalami understanding belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah hidup dan berkuasa. Lebih tajam daripada pedang yang bermata dua. Amin. Baptis adalah suatu tindakan iman bahwa kita mengakui keimanan kita kepada Yesus Kristus. Sekiranya Anda berkeputusan ingin dibaptis, pendaftaran kelas pembaptisan adalah sedang dibuka sekarang. Anda boleh mengisi borang pendaftaran dengan mengimbas QR code yang tertera di screen, atau Anda boleh menghubungi admin gereja untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut. Adakah Anda memerlukan sokongan doa ataupun ingin mengungsikan ucapan syukur? Anda boleh mengisi borang press report ataupun borang prayer request secara online dengan mengimbas QR code yang tertera di screen ataupun mendapatkan pautan tersebut di WhatsApp grup rasmi Joy Center selewat-lewatnya sebelum 10 Jun 2022 bersamaan dengan hari Jumat depan. Sebagai maklumat kepada pelawat yang pertama kali beribadah di sini, Joy Center tidak mengadakan acara khusus untuk memungut tangguh persembahan ataupun persepuluhan. Jika Anda ingin memberi persembahan atau persepuluhan, Anda boleh mengimbas Do It Now QR Code yang tertera di screen dengan menggunakan aplikasi online banking ataupun e-wallet yang ada di smartphone Anda. Sekiranya Anda lebih selesa menggunakan kaedah sampul, Anda bolehlah mengisi sampul persembahan atau persepuluhan yang disediakan di luar pintu masuk gereja sebelum atau selepas ibadah selesai. That's it for this week. Kita sudah pun berada di penghujung Joy News bagi minggu ini. If this is your first time here, we want to let you know how excited we are that you are here. That's right. Sekiranya Anda mempunyai sebarang soalan atau ingin mengetahui maklumat yang lebih lanjut mengenai activity di Joy Center, Anda boleh melewat social media resmi kami seperti yang tertera di screen, dan Anda juga boleh menghubungi admin gereja. Sekian dari kami, jumpa lagi di Joy News yang akan datang. Love and respect. Bye-bye.